Kunjungi calon lokasi TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan, mobil dan rem 023 KS serta Dandim 0212 TS terperosok saat perjalanan menuju desa lokasi sehingga dibantu warga setempat. Dan menuju lokasi TMMD reguler 111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang terjal dan ekstrim menjadi tantangan tersendiri. Bahkan mobil yang ditumpangi dan rem 023 KS dan Dandim 0212 TS merasakan keganasan medan tersebut sampai warga turun tangan membantu. Saat menuju lokasi TNI Manunggal membangun desa reguler 111 tahun anggaran 2021 di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli, demi mencapai kesuksesan ternyata tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya, aman. Ini, Pak. Ampun kali lah, Pak. Ini mobil double garden aja gak naik, Pak. 5 kali coba, gak naik-naik. Ampun sudah. Apa selama Bapak bawa komandan ini rute terberat atau ada lebih berat lagi, Pak? Ini rute terberat, Pak. Kira-kira lewat nggak ini, Pak? Mudah-mudahan kalau dibantu sama masyarakat setempat, Pak, mudah-mudahan lewat, Pak. Rencana mau ditarik ini, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Mobil dan rem 023 Kawal Samudra Kolonel Infanteri Febriel Buyung Sikumbang dan Dandim 0212 Tapanuli Selatan Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing saat mengunjungi lokasi sasaran TMMD karena jalan yang berat dan penuh lumpur tak mampu untuk melewatinya meski berulang kali berusaha. Karena jalan berlumpur tersebut kedua mobil selip dan akhirnya anggota TNI bersama warga yang melihat kejadian tersebut segera memberikan pertolongan dengan menderek kedua mobil dengan seutas tali. Dengan bantuan anggota TNI dan warga, akhirnya kedua mobil tersebut dapat melanjutkan perjalanan kembali menuju desa sasaran TMMD. Tim Liputan, Bandung TV.